kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan baik ya. Selamat datang di video tutorial pembuatan trikarya sebagai salah satu atribut PPSMB Pionir Gajah Mada. Yuk ikuti langkah-langkahnya. Adapun alat yang perlu teman-teman siapkan meliputi gunting atau cutter, penggaris, dan pensil. Selain itu, bahan-bahan yang juga diperlukan adalah 2 lembar kertas Asturo berwarna biru dengan kode warna 10, 2 lembar kertas Asturo berwarna kuning dengan kode warna 23, 2 lembar kertas Asturo berwarna hitam, 3 lembar kertas karton ukuran 77 x 66 cm dengan ketebalan 0,5 mm, 1 gulung pita kain warna hitam dengan lebar 2,5 cm, 1 pasang velcro halus dan kasar dengan panjang masing-masing 5 cm dan lebar 2 cm, dan lem serbaguna PVA. Mari kita mulai dengan membuat dasar heksagon trikarya. Pertama, siapkan 1 lembar kertas karton berukuran 77 x 66 cm dengan ketebalan 0,5 mm. Kemudian, buat pola heksagon dengan ketentuan berikut. Buatlah pola heksagon yang terdiri dari 3 bangun data, yaitu persegi panjang dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 44 cm, serta segitiga dengan ukuran alas 44 cm dan tinggi 12,5 cm. Selanjutnya, buatlah 3 pola heksagon sesuai dengan ketentuan tersebut. Kemudian, gunting pola heksagon yang telah terbentuk dengan rapi. Setelah dasar heksagon jadi, maka selanjutnya kita perlu membuat gagang yang berfungsi untuk pegangan saat trikarya digunakan. Pertama, siapkan kertas karton yang tersisa dari pembuatan pola heksagon di awal. Kemudian, potong kertas karton tersebut dengan ukuran 3 x 40 cm. Buat potongan sebanyak 7 buah. Satukan ketujuh potongan kertas karton tersebut menjadi satu menggunakan lem serbaguna. Tunggu sampai lem mengering dan gagang menempel dengan kuat. Lalu, lapisi kertas karton yang telah disatukan menggunakan pita berwarna hitam dengan cara dililit. Kemudian, rekatkan pita menggunakan lem. Setelah gagang jadi, kita akan membuat pelapis heksagon. Siapkan seluruh lembar kertas Asturo berwarna hitam, kuning, dan biru dengan kode warna sesuai dengan yang telah ditentukan. Buatlah pola trapesium mengikuti heksagon yang telah dibuat pada tiap-tiap kertas Asturo. Gunting pola trapesium yang telah dibentuk dengan rapi. Siapkan 3 permukaan heksagon A, B, dan C, dan gagang yang telah dibuat di awal. Tempelkan 2 pola trapesium berwarna Asturo hitam pada satu permukaan heksagon A menggunakan lem. Tempelkan 1 pola trapesium berwarna Asturo kuning pada sisi kiri permukaan heksagon B menggunakan lem. Kemudian, tempelkan 2 pola trapesium berwarna Asturo biru pada satu permukaan heksagon C. Dan 1 pola trapesium berwarna Asturo kuning pada sisi kanan bawah permukaan heksagon C. Setelah melapisi semua permukaan heksagon menggunakan Asturo, lipat masing-masing permukaan heksagon menjadi 2 bagian keluar dan ke dalam. Gabungkan satu sisi heksagon B dan C yang tidak dilapisi warna. Selanjutnya, lem sisi kanan bawah heksagon BC yang tidak berwarna, lalu tempelkan dengan sisi kanan heksagon A yang tidak berwarna pula sembari menempelkan gagang di antara kedua heksagon menggunakan lem. Gagang yang terhimpit oleh 2 heksagon sepanjang 30 cm dan yang akan menjadi pegangan ialah 10 cm.
Langkah terakhir adalah penempelan Velcro. Gunting satu pasang Velcro bagian kasar dan halus sebanyak satu pasang dengan ukuran 2 x 7 cm. Rekatkan Velcro pada sisi-sisi heksagon, yakni di sisi yang tidak dilapisi asturo. Pastikan Velcro melekat dengan kuat. Sekarang, trikarya sudah jadi dan dapat menampilkan 3 warna loh, yaitu warna biru, kuning, dan hitam. Jika diperhatikan, cara kerja trikarya sama seperti lembaran buku loh. Gajah Manda Muda dapat menampilkan warna dengan membuka lembar untuk menampilkan warna biru dan warna kuning. Lalu, membalikkan trikarya untuk menampilkan warna hitam. Nah, trikarya telah berbentuk trapesium dan dapat dimasukkan ke dalam tas. Gajah Manda Muda dapat langsung menirunya di rumah ya. Selamat mencoba dan sampai jumpa di PPSMB Pionir Gajah Manda.